momentum Milad HMI ke-73 digunakan oleh Ketua Batko HMI Kaltim Utara untuk mengkritisi persoalan pemindahan ibu kota negara dari Jakarta ke Kalimantan. Pendapat Ketua Batko HMI ini sangatlah cerdas dan memang patut untuk menjadi sarana pemikiran dan pergerakan HMI di masa mendatang. Pernyataan ini kemudian ditanggapi oleh Ketua DPRD Kaltim yang saat itu juga menghadiri Milad HMI ke-73. Lalu, seperti apa pendapat Ketua Batko HMI Kaltim Utara maupun Ketua DPRD Kaltim? Saudara, saksikan. Ketakutan ketika IKN itu dipindahkan di Kaltim, masyarakat lokal nanti tertinggal, ya itu memang ada potensi kesana, maka kemudian kadangnya ini harus berbuat sesuatu agar masyarakat lokal, agar warga lokal Kalimantan Timur tidak tertinggal. Kalau kemudian kita acuannya dari Jakarta, memang kita akui bahwa Batavia ataupun Jakarta itu peradabannya lebih maju pada saat ditetapkan IKN, tapi memang sekarang ini tetap juga masih dituding bahwa ternyata warga Betawi terpinggirkan. Maka kemudian kita jangan terjebak pada persoalan itu, tapi mari kita belajar dari Jakarta yang hari ini dituding bahwa masyarakat lokalnya tertinggal. Kita dari Kedengarannya di Kalimantan Timur, mari hari ini kita berupaya agar hal yang sama itu tidak terjadi di Kalimantan Timur. Mari kemudian kita hadir secara aktif untuk mensosialisasikan HMI, mencerdaskan teman-teman kita di kampus, menyadarkan mereka bahwa kita perlu mengambil peran strategis dalam mengawal kehidupan berbangsa dan bernegara kita. Melihat kondisi HMI hari ini, kadang HMI itu terjebak di persoalan remeh-temeh. Padahal kalau kemudian kita melihat sejarah HMI, dari perjalanan panjang HMI, harusnya HMI hadir dengan posisi strategisnya dalam mengawal kemajuan bangsa kita. Masyarakat Kaltim adalah miskin, infrastruktur. Tidak semua daerah-daerah Kabupaten kota di Kaltim ini yang mengawali tugas-tugasnya bisa bagaimana memanfaatkan apa yang pembangunan untuk menyentuh sampai ke tingkat bawah. Kita ini merasa miskin infrastruktur, mulai jalan, mulai listrik, air, polisi. Ini persoalan. Justru kemarin saya minta kepada pemerintah provinsi bahkan anggota DPR RI Nurdial, Pak, jangan bapak terpaku ke dalam kota semangat. Kalau kita sedang berjalan di pedalaman, kita diam dan mengatakan, saya baru saja datang keliling di beberapa kabupaten kota, termasuk pun kita kemudian sangat tabrak, kemudian kita barat, maju. Kalau kita berdiam, kita mengatakan, jangan sampai tidak seiring itu. Maka kalau kita tidak mampu seiring, maka ibu kota yang dipindahkan ke Kaltim juga tidak memberikan makna apa-apa kepada kita. Di situ nanti seiring dengan itu saya mengajak Agus selaku wakil bupati anggota DPRD, mari kita nanti dalam merumuskan pembangunan nanti musibah kita alih sendirian apa yang kita lakukan. Saya belajar dari saya sebagai kepala daerah. Ya syukur-syukur alhamdulillah beliau ini masih kita buka aksesnya ke seluruh kabupaten, seluruh daerah. Ada kabupaten yang sangat memperhatikan yang jangankan akses untuk ke desa-desa, akses antara kecamatan ke ibu kota kabupaten saja menelahkan. Ini terpusat. Jadi kita harus sama keseiringan sejarah. Pertama, ibu kota kita dorong bagaimana itu disegar dan wujud. Dan saya yakin, saya dapat cerita dari Pak Bapak waktu itu menyebutkan tim hanya sebentar dia dengan tim. Dia menceritakan bagaimana Pak Joko. Jadi kita akan dengan Pak Joko. Saya juga harus ke dialog, betul Pak. Terawnus.com media online. Di sini kau dapat berita percaya. Beraunews.com media online selalu membangun.